berbahagia ini, maka dengan mengucap konferensi besar ke-23 Gerakan Pemuda Ansor yang dibuka Presiden Joko Widodo berlangsung di Hotel Mercure Minahasa. Konbes GP Ansor ini juga dihadiri langsung oleh Ketua GP Ansor Yakut Kolil Kumas, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe, beserta jajaran Forkopinda Sulawesi Utara. Kegiatan konferensi akan dilaksanakan selama 3 hari, diikuti 150 anggota GP Ansor se-Indonesia. Konbes ke-23 GP Ansor akan membahas serta menetapkan kebijakan organisasi agar perkembangan GP Ansor lebih berhikmat. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan bahwa GP Ansor merupakan rahim dari Nahdlatul Ulama. Karena itu, seluruh kader GP Ansor harus meladeni sikap terpuji para ulama untuk selalu menyeimbangkan diri serta bertoleransi tanpa menghilangkan semangat menegakkan kebenaran dan mencegah permusuhan. Hadirin yang saya hormati, GP Ansor yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama mewarisi semangat para ulama, Bubul Wanton, Minal Iman, mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Warisan semangat para ulama inilah yang membuat GP Ansor selalu dibutuhkan kehadirannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, Ketua GP Ansor Yakut Kolil Kumas mengatakan, di tengah pandemi COVID-19 ini, GP Ansor tidak diam, melainkan ikut membantu pemerintah untuk melakukan penetrasi dan antisipasi dalam pencegahan COVID-19 di tanah air dengan melakukan banyak cara. Bapak Presiden yang terhormat, sejak wabah COVID-19 terjadi di Indonesia, kita telah menyaksikan berbagai upaya pemerintah dalam menangani COVID-19. Tingkat kesembuhan pasien COVID-19 sudah cukup baik. Tercatat tanggal 13 September 2020, tingkat kesembuhan pasien COVID-19 mencapai 70,98%. Namun demikian, kita juga mengetahui laju pertumbuhan kasus baru COVID-19 juga masih tinggi. Tenaga kesehatan yang berada di garis depan penanganan COVID-19 ini juga telah banyak yang menjadi korban. Dampak pandemi COVID-19 yang kita rasakan tidak hanya terkait pada faktor kesehatan, tetapi juga meluas ke sektor-sektor lain. Hasil konferensi besar ini nantinya akan dibawa dalam kegiatan Kongres di tahun 2020 ini. Pelaksanaan konferensi tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.